15 apa? 15 ekor. Lebih ya? 150. Ada 150 ekor, teman-teman. Nah, ini rencana kita lagi dibersihin. Kalau orang Sunda bilangnya disisit. Disisit jadi sis apa namanya? Dibersihkan kotorannya, perutnya. Yang gede emang nggak dibuang sisiknya, jadi nanti akan dibakar dengan sisik-sisiknya, tapi yang kecil tetap dibersihin. Kita akan coba bikin kuliner gaya kurmus, dibelum kurmus, jadi nggak di ya ada yang dilempar begitu langsung ke bara api, istilahnya ada yang ditinggir juga boleh. Sudah tahap pada proses pembakaran. Nah, ini ikan yang tadi ini dengan sistem digarang ini dengan menggunakan bekas ketel didampari apa namanya daun pisang supaya nanti aromanya kerasa banget gitu. Nah, ini yang dikurmus nih langsung nih ya. Yang apa langsung dibakar dengan berhadapan dengan baraknya ada 6 ekor. Kategori dua tipe ini yang dibakar langsung di atas bara. Ini bentuknya memang dari segi warna kurang menarik, tapi ini matang sampai dalam. Nah, yang satu lagi ini dibakar juga, tapi modelnya lain ya. Jadi digarang di atas, didasari dengan daun pisang. Ini benar-benar warnanya putih seperti tidak matang, tapi ini matang sampai dalam-dalam. Nasinya sudah siap nih. Ini lalapnya daun rende. Biasanya di gunung ya. Di gunung ini rasanya agak hangat-hangat gitu, kayak ada rasa mentol. Ayo, amisnya benar-benar rasa amis ikannya. Makannya di kotor, ini namanya makannya di kotor. Walaupun ini hitam, hidung buah mangga. Oh, dalamnya putih banget. Cobain yang ini nih, yang seperti gasak nih dan pada pas digahar, asak. Matang. Tapi kita habisin dulu yang ini. Hidung santan. Matok. Kemudian bedik baik. Bawang. Kalau ikan asli itu kayak gini ya teman-teman. Ada manis-manisnya. Kalau amis. Ini dia makannya harus sampai titik tinta penghabisan. Ini sampai ada ininya kayak tuh dan kayak minyaknya gitu. Potong. Jangan pakai bumbu, ini aja. Kalem, sedap, enak, gurih, salami. Agar welah kayak makanya jangan formal ini mah formal jadi nggak enak kalau
bagian kameramen yang mencoba. Nanti ketigaan kameramen itu kameramen yang mesem aja. Mantap. Ini hasil pembantaian.